Okay. Uang pinjaman penonton, koin. Okay. Lalu kita minta penonton untuk menandai, bisa tanda tangan, bisa menuliskan apa aja. Silakan coba tandai pakai spidol. Jadi saya tidak menukar koinnya. Ya. Kita minta penonton menandai koinnya. Terserah mau tanda tangan atau gambar sesuatu atau apa. Di sisi sebaliknya juga. Sisi sebaliknya juga. Udah? Udah? Oke, kita tunggu sampai kering dulu. Oke. Kalau sudah, sekarang lihat koin ini. Lihat, dari tanda-tandanya kedua sisinya. Koin ini akan saya taruh di tangan saya seperti ini. Oke. Setelah itu, saya snap seperti ini. Apa yang terjadi? Koinnya hilang. Nah, sekarang saya punya satu buah ini di belakang sini. Saya ambil. Saya punya satu buah semacam hadiah. Hadiah ini dari kotak. Kotak ini diikat dengan karet. Oke. Sekarang saya minta si penonton, kita minta penonton untuk membukanya. Membukanya 100%. Tangan pesulap, pesulap sudah tidak menyentuhnya. Tapi saya wakilkan. Oke. Penonton membukanya satu persatu, karet clean, benar-benar ditunjukkan. Yang membuka adalah penonton. Ternyata di dalamnya itu terdapat satu buah kotak lagi, satu buah cangkang lagi. Oke. Ini penonton yang membukanya, ingat ya. Kita buka lagi karetnya satu persatu. Ternyata di dalamnya ada sebuah kantong. Kantong ini karet seperti ini, full. Kita buka, penonton ingat yang membuka semua adalah penonton. Dan dari dalamnya ternyata ada sebuah koin. Itu adalah koin yang tadi. Jadi koin tadi bisa berpindah tempat, masuk ke dalam tiga lapis cangkang, kotak, dan kantong yang diikat dengan karet. Ini adalah Lightning Coin Box dari rajasulap.com.